Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Imun Official, channel berbagi tutorial servis mainan. Ya, sudah lama tidak membuat video. Kali ini saya akan mencoba aktif lagi. Ini saya punya blender mainan, dan ini tidak bisa berputar baling-balingnya ini. Ini sudah saya pasang baterai, kita coba terlebih dahulu. Nah, posisi ini nyala dan ini tidak mau berputar, jadi nggak bisa digunakan ini. Oke, langsung saja saya akan membongkar bagian sini. Mungkin apa terseret atau ada yang putus untuk bagian dinamonya. Kita buka lebih dahulu. Dan dalamnya seperti ini, ternyata benar kabelnya ini ada yang putus satu. Ini yang putih ini putus. Kita coba bisa berputar ya. Masalahnya di bagian ini saya akan solder ulang. Solder ulang di stang listrik. Kita akan tunggu beberapa menit dulu. Kita pause. Ambil timah. Sudah panas. Dan sudah selesai. Kita coba. Sudah selesai ya. Oke, selanjutnya kita pasang lagi. Jadi cukup mudah ya cara memperbaiki mainan blender seperti ini. Tinggal dilihat dalamnya, mungkin ada yang putus atau bagian-bagian dinamonya itu seret, kurang minyak atau apa. Jadi kalian yang ingin memperbaiki mainan blendernya, diperbaiki sendiri aja, nggak usah pergi ke tukang servis, karena mainan seperti ini cukup mudah. Atau bisa nonton video ini atau tanya-tanya juga bisa. Oke, sudah selesai pasang baut, kita coba dan kita pasang. Kita putar ya. Kita putar, kita masuk. Nah. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.